Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 22. Setelah mati, tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya, dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita.